akan melihat setelah mereka, mereka nanti akan langsung ganti baju karena mereka akan tampil di segmen yang paling awal. Ada Lenata, ada Veronica, ada Nadia Mulia dan yang lainnya. Kita akan masuk ke dalamnya, kita lihat kan dia semua. Makeup, ya. Hai, apa kabar? Oh, ini wow. Boleh sapa dong, Ola, ini vlognya Trans TV. Ola. Jadi ini di samping saya sudah ada Astrid Tian yang sedang yang lagi di makeup. Aku sapanya agak jaraknya 3 meter ya. Iya. Olanya begini. Ola. Ola. Hai, apa kabar? Oke, Astrid Tian. Persiapan apa saja yang sudah dilakukan teman-teman host Insert untuk Insert Fashion Award pada malam hari ini? Untuk Insert Fashion Award ini aku mempersiapkan sangat khusus untuk tahun ini karena biasanya kan gitu-gitu aja gitu. Jadi aku mencari kalau secara dress code kita sudah diberikan oleh orang stylist dan wardrobe dari Trans TV sendiri. Jadi apa yang harus aku persiapkan ya, agar fashion banget terlihat gitu. Berbeda ya. Berbeda yang enggak pernah aku lakukan selama ini. Baik. Inilah pertama kali aku nge-highlight rambut saya. Okay. Dan hari ini akan ada perubahan secara signifikan yang tidak pernah aku lakukan di Insta Fashion Award. Oke. Okay. Aku menjadi kribo. Oh, kribo ya. Oke. Okay. Jadi rambutnya akan lebih dibuat gelombang, ada wavy ya. Iya, gitu. Karena kali ini gelombangnya enggak kecil, enggak besar tapi kecil, tapi pasti. Oh, yang pasti. Yang pasti pada malam hari ini semoga Astrid Tia tampil lebih kece ya. Satu lagi pertanyaan buat Astrid. Apa namanya? Tadi sudah latihan belum? Udah, itu udah GR lagi, GR terakhir, blocking semuanya sama dari pulang dan juga seluruh host Insta. Perbedaan tahun ini dengan tahun yang lalu, apa sih? Panggungnya terutama ya, panggungnya mewah banget. Yang biasanya kan panggung cuma satu lantai, ini ada tiga lantai. Jadi pokoknya lantai ya. Sesuatu yang benar-benar lompat dari lantai satu ke lantai tiga ya. So, pokoknya benar-benar kita dancingnya handal. Oke. Okay. Pokoknya sukses buat ntar malam, semoga diberi semua host Insta diberi kesehatan. Amin. Ya? Kamu juga dan ya. Dan tampil maksimal. Ya. Aye. Aku suka rambut kamu, Angga. Asli itu. Pintut. Bentar lagi berubah. Oh, iya. Mulai salam Nusantara. Yuk, sekarang kita ikut lagi. Iya. Jadi sekarang sudah ada salah satu host yang lagi istirahat tuh, ada Indra Herlambang yang juga hari ini ulang tahun. Kita mau mulai. Masih enggak? Hola. Dari Mas Indra, selamat sore. Ini dari Trans TV Vlog. Jadi ini Mas Indra, aku ngobrol sedikit ya. Aku sapa dari jarak 1 meter. Oke, ya aku duduk di bawah. Oke. Jadi ini Indra Herlambang yang juga merupakan salah satu host Insert yang akan tampil di Insert Fashion Award pada malam hari ini. Indra, kita kira-kira persiapan-persiapan apa saja yang sudah dilakukan kamu sebagai host pada yang akan tampil pada malam hari ini? Kayaknya sih lebih banyak persiapan kesehatan ya, mengingat kondisi terakhir-terakhir ini. Jadi kayak tadi tuh anak-anak udah mulai saling berbagi jamu, vitamin-vitamin, ngingetin untuk udah jangan lupa cuci tangan dan lain-lain gitu. Jadi kita pengen banget tetap menjaga kondisi buat kesehatan semuanya gitu. Kalau persiapan lainnya paling ya itu latihan ngedance sama persiapan. Apa sih yang membedakan Insert Fashion Award 2019 yang sebelumnya dengan yang sekarang? Ini nggak apa-apa ya, aku sambil tidur. Oh nggak apa-apa, kita lebih santai. Nggak sopan banget gue. Kayaknya bedanya apa ya? Salah satu bedanya sih juga karena itu ya. Sedang dicanangkan untuk ada social distancing, jadi beberapa kayak koreografi itu disesuaikan, jadi tidak terlalu dekat gitu. Terus pemberian hadiah juga kita hindari bersalaman, jadi dengan salam nasional. Terus itu sih kayaknya yang paling berasa banget. Sama apalagi ya bedanya, oh mungkin karena sekarang hostnya lebih banyak ya, jadi lebih seru gitu. Oke. Dan kita ngobrol soal baju yang akan dipakai. Mas Indra udah melakukan fitting dengan teman-teman stylist? Udah. Oke. Okay. Kira-kira ada sedikit beda nggak dari tahun lalu dengan tahun sekarang? Beda banget karena kayak untuk tahun ini tuh
dari awal konsepnya kan udah dikasih tahu tuh bakal color block, blocking, terus juga seperti Grand Budapest Hotel kan, kalau paletnya tuh kayak gitu. Jadi emang akhirnya aku dapetnya tuh dua warna, ada pink cenderung fuchsia gitu sama apple green gitu. Terus yang aku suka tuh walaupun semuanya suit sebenarnya, tapi ada modifikasinya banyak, jadi emang kelihatan lebih modern sih. Okay. Gitu. Nah, kalau yang tahun-tahun sebelumnya kan biasanya emang yang lebih klasik ya, potongannya, fitnya, modelnya tuh lebih klasik. Kalau tahun ini kayaknya agak lebih cool. Oke, dan di Insert Fashion Award pada malam hari ini juga nanti akan ditayangkan, ada sedikit perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya karena mereka dari host Insert juga akan mendapatkan satu award ya. Jadi mereka akan diberikan salah satu award yaitu host fashionable. Jadi bedanya dari tahun sebelumnya itu belum ada, dan kali ini akan dipilih dua host yang memang dari fashionable itu di vote dari banyaknya likes di media sosial, benar ya? Oh, oke, okay. Dari Insert5. Ini sih kok gak akan menang sih, gak terasa banget. Jadi gue tidak akan menang. Aku gak akan menang guys, aku tuh lupa beli likes. Harusnya beli biar menang. Tapi gak apa-apa, yang penting mengikuti acara ini. Menjadi finalis aja aku udah bangga banget. Oke, okay, yang pastinya kita semua berharap semua teman-teman dari host Insert diberikan kesehatan. Amin. Dan semoga berjalan dengan lancar, dijauhkan dari segala macam virus yang ada, dan amin, tetap amin, tampil maksimal, kece dan keren malam hari ini. Yes. Terima kasih. Thank you. Ya. Ya.